Welcome back to my channel. Okay, jadi di video kali ini kita bakal unboxing lagi, selalu unboxing. Bajunya nggak ganti-ganti. So, langsung aja kita buka. Jadi kebetulan seperti biasa, aku selalu pesen barang-barang yang sama karena kebetulan aku jualan offline di rumah. Kebetulan ini pesenan para bocil. Jadi bocil-bocil selalu memesan di tempat aku. Dan seperti biasa aku belanja di toko yang sama, selalu dikasih packing yang rapi, yang bagus banget, aman, anti pecah kecuali emang jatuh. So langsung aja kita buka. Ini dia. Dan ya, ini impian dan harapan para bocil yang ada di sini. Nah, kita buka. So ini aman. Ini dia. Wah, bagus. Dan ini dia tas. Inilah di Le Peach Pro Pellet nomor 1. Seperti biasa aku selalu dikasih nomor 1. Dan ini punya aku. Ini yang Fast Road Glowing Peeling Gel Mill and Snail. Dan ini punya aku. Ini bukan pesanan. Dan ini dia. Ini dia bibit kolagen. Lip tint. Ini dia lip tint. Ini nomor 10. So bagus warnanya. Ini cermin. Wih, cerminnya bagus. Dan bintangnya bagus banget. Bintang warna hijau, terang, bintang lagi. Kayaknya aku pesen 4 dikasihnya. Ya sudahlah. Dan ini cincin. Wah, lip tintnya kok besar ya. Wih, sumpring. Ini sih anti banget. Anti mainstream, anti apaan sih? Sembarangan kalau ngomong. Loh, aku gak nyangka loh lip tint sashimi segede dan sebesar ini. Dan ini besar banget. Gak nyangka loh kok besar banget kayak gini. Ini ukurannya jumbo. Ini mau 01 loh. Sashimi Hello Kitty besar. Nah, jadi ini. Nah, jadi ini semuanya. Jadi aku pesen bintang lagi ya, yang glow in the dark. Jadi aku pesen 5 pieces. Nah, jadi ini sesuai request ya, bagus. Jadi aku biasanya toko itu nggak mau ngasih sesuai keinginan kita. Kita minta warna biru dikasih pink, minta pink kasih hijau, minta kuning kasih orange, punya beda. Nah, tapi kali ini mungkin aku belanja di situ terus ya. Di situ aku gak ngitung berapa kali, jadi aku sering banget belanja di situ dan pasti dikasih lah sesuai. Aku nggak minta diskon ya kalau belanja, nggak minta diskon aku semua itu nggak ya. Penting barangnya dipesan itu sesuai keinginan, masalah warna apapun itu. Intinya warna sih, kebanyakan kita itu beli barang apapun itu pasti saya tertarik sama warna. Kalau warna nggak matching sesuai, nggak matching sama yang kita suka atau gimana, jadi kita lebih nggak pesen kan. Jadi percuma dong kita beli barang nggak sesuai dengan kita, kayak pasti warna itu, kendala itu pasti warna. Nah, aku sih kayak gitu. Kalau misal belanja nggak bisa pilih warna, mending aku nggak jadi belanja di situ. Udah, itu aja. So ini dia untuk bintangnya glow in the dark. Jadi aku pesen 5 pieces. Ini warna biru, ini warna pink, warna pink, hijau tua, ini juga sama hijau tua, dan ini hijau muda. Nah, jadi bagus banget. Ini lebih halus, ini lebih tebal, jadi agak beda ya. Nah, oke, okay. Sekarang ini lip tint. Ini lip tint sashimi. Jadi aku nggak nyangka ya, ini sebesar ini loh untuk lip tintnya. Isinya juga banyak banget. Beda sama yang ini. Nah, tuh, kalian lihat sendiri ukurannya jauh. Ini besar banget. Nah, jadi ini dia. So, untuk lip tint sashimi, aku warna apa nggak pilih, apa aja. Dan ini untuk lip tint Miss Girl. Warna ini lagi. Dan ini untuk Maybelline New York Matte ENK Maybelline New York Superstay Matte ENK.
Nomor 10 bagus namanya. Kan ini untuk bibit kolagen. Dan ini untuk bibit kolagennya. Ini wangi. So ini untuk bibit kolagen. Nah. Dan seperti biasa selalu ada ini Lady Love Peach Pro Palette. Jadi ini yang warna lebih ke kecoklatan. Ini nomor 1. Ini ada 2 macam ya yang tipe ini. Jadi yang apa namanya? Ini nomor 1 dan nomor 2. Jadi sering banget dikirim yang nomor 1. Dan ini dia, ini untuk facial ya. Jadi ini facial glowing feeling gel Mill and Snail. Jadi ini with glutathione. Susah banget nyebutnya. Glutathione vitamin. Jadi ini radiant and good skin delivery. Ini 130 ml isinya. Gel pembersih mengangkat semua kotoran dan lapisan kulit mati di muka gue sehingga kulit lebih halus dan cerah. So nah, jadi ini. Dan ini cerminnya. Jadi ini cermin bagus. Dia cuma minta gambar cewek dan dikirim juga gambar cewek. Bagus sekali. Nah, jadi ini dia cerminnya. Dan ini untuk tasnya. So, ini dia tasnya bagus ya. Sesuai sama harganya. Terbuka. Dan ini di atasnya. So bagus, ini bisa dipanjangin, bisa dipendekin. Dan ini. Nah. So ini bisa dipakai. Ntar aku coba. Ini pesanan orang ya, aku kurang hobi tas kayak gini tuh. Mau naik gunung, boleh nih, bagus, boleh banget, dan bagus. Nah, ini agak itu ya. So, ini banyak banget takunya. Ini bisa dipakai kayak gini, bisa dipakai juga di pinggang. Ini kalau jualan bagus banget ini. Nah, pakainya di sini. Nah. Dia kayak gini modelnya. So kalau aku sih gak hobi tasnya kayak gini. Tapi tergantung selera. Ada yang suka, ada yang enggak. Jadi ini bagus ya. Jadi semua barangnya bagus dan sesuai banget. Nah, ini dia untuk tasnya. Jadi untuk semuanya itu gak ada kendala ya. Gak ada kendala, gak ada masalah sama sekali. Nah, jadi ini semuanya lengkap banget. Gak ada yang kurang. Jadi semuanya bagus, nggak ada kendala sama sekali. Dan ini untuk cincin. Jadi aku minta warna gold, beneran dikasih warna gold. Coba aku tulis yang paling silver, pasti dikasih silver. Dan ini nggak muat di sini. Sebenarnya aku mau pakai dari sini. Nggak apa-apa, harganya murah. Ini pasti luntur dan menghitam. So bagus. Oke. Okay. Jadi pesanannya ini cincin lip tint sashimi. Ini ukuran benar-benar gede ya, besar. Gede itu. Panjang banget, 2 kali lipat dari yang biasa. Nah, ini yang kecil. Ini yang Miss Girl. Yang kecil. Ini tuh yang Maybelline nomor 10. Bagus banget. Suka banget lipstiknya. Bibit kolagen 110 ml. Nah, jadi ini. Mill and Snail. Betul, aku udah habis cuci wajah. Mill and Snail. Ini Lady Love Peach Pro Palette nomor 1. Cermin kecil. Buat jalan-jalan bagus banget. Nah,
kalian bisa lihat sendiri. Untuk bintangnya, glow in dark, hijau tua. Ini lebih tebal ya untuk ini ya Kak Siti. Hijau muda. Ini yang pink, yang biru. Dan ini untuk tasnya. Nah, jadi barang semuanya sesuai. So, cuma itu aja ya. Sekian video review dari aku. Thank for watching. Ditunggu next videoku selanjutnya. Bye-bye.